Assalamualaikum Blur, kembali lagi bersama channelnya Cilo Nyondek Truk. Jangan lupa passwordnya tululut 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 ya, wes ngono ae, aja sulit-sulit ya. Jangan lupa pakai masker lur. 3M, makan minum gak ro lur wes. Ya, wes saiki ayo kita ke kontennya. Strut. Jadi intinya yang mau, jangan membenarkan kebiasaan. Dalam kurung, kebiasaan itu adalah kebiasaan buruk. Jangan membenarkan. Tuh. Berarti kayak anak. Nanti kalau kebiasaan buruk tersebut dibenarkan, dibiasakan, akan menjadi budaya buruk juga. Tuh, kalaupun itu jelek, ya weh. Niat ini apa sebenarnya? Ya cuma tanggung pengeleng lah, ini seperti ini. Pasti kapsen saya kan seperti itu. Jadi kita sinkronkan, ngunggah sesuatu sinkronkan. Perapatan contohnya. Kita bukan masalah netral kan, bukan masalah itu, bukan hal netral. Tapi unggah terpuji sinkron. Ya oleng, ya ini. Maksud gak? Ya oleng, ya. Sing tertib, jadi sinkron. Oh, rak. Nek sing gak tau oleng, gak tau sodrek, dijarno, tapi sering oleng. Juga. Dadi sinkron kok iki. Ono olenge, ono orane sinkron. Itu menunjukkan bahwa di jalanan seperti ini. Ono sing oleh, ono sing ngene. Dadi sinkron. Media, kan kamarnya dadi media loh. Media tadi iya, oh, ternyata jalan seperti ini. Mereka tahu. Ora do. Saiki sing oleng ae. Halah, ngapain kalian bapak-bapak kesini ngapain? Mau di jalan mereka pada bahagia loh. Sudah punya nyawa lima semua. Kalau anak pun ngomongan uno, seri tapi ya gimana, tidak masalah. Ngapain? Minta kesejahteraan, ngapain? Pengemudi harus gini, ngapain? Pengemudi katanya dieksploitasi, ngapain? Itu apa? Diperjuangkan. Pada kenyataan di jalan raya, mereka bahagia semua. Ya. Ayo bayangin siapa yang ngomong ini, siapa akan kaya aku? Iya, bukan kita bukan baper. Saya bukan ngomong saya baper, bukan kita. Kami, mes kami baper, bukan. Nek aku ngomong kami, berarti saya punya tim. Orang aku dong. Iya kan? Ya. Bukan baper, ono oleng aku jari baper, gak baper. Aku jari ngurusi urusan ini, wong. Saya ngurusi pada dia ngurusi aku. Aku gak ngurus. Gak ngomong. Aku gak sesuatu, nek seneng, komeno. Nek gak seneng, komen, dia seneng, wong. Nek seneng komen loh, nek gak seneng ya mana? Seneng komen pasti komen elek, komen apa terserah yang komen. Tapi jo ngomong nek aku ngurus-ngurus ini deh, kan enggak. Followernya nambah baru. Jadi aku pas aku bilang follower, aku kudu direpot, iya kan? Aku saya direpot, yo direpot gak masalah, aku direpot dengan lu yo. Gawe aku tak. Iya. Nanti gak ngaruh pak, direpot. Jadi gini, untuk hal repot, kalaupun memang akun saya ini diblok, tidak Instagram tidak bisa membedakan, ya kan? Unggahannya seperti apa ini dan unggahan seperti apa. Yang repot siapa? Harusnya dicek, ya kan? Terus yang direpotinnya akunnya seperti apa? Unggahan seperti apa? Bisa dilihat seperti itu. Itu menurut saya. Kalaupun nanti blok enggak, berarti kalau akun saya direpot, oh diblok, dinonaktifkan, aku buat akun lagi. Ya tak reposisi hal-hal seperti itu. Tujuanku kampanye keselamatan. Tujuan saya itu saja, jalan raya. Itu membantu kami dalam hal perjuangan tentang pengemudi, kesejahteraan pengemudi. Dan pengemudi tidak dieksploitasi sama instansi terkait. Oknum-oknum tersebut. Ya. Toh saja nih. Iki lo koncoku CS. Iki CS. Seneng biasa enggak oleh. Gak masalah kan tukang jualan, ya kan? Penting ngopi. Iya. Saya bukan benci orangnya. Nah, oleng atau orang benci oleh. Gak seneng oleng aku. Nah, oleng mesti saya orang pertama sih keluar biasa nih. Sampai keroncong di santra. Bapak si bapak benci oleng. Nah, kan? Masa benci oleng? Karena itu adalah tingkat untuk sangat jelek sekali. Oleng. Ya terima noleng tipis-tipis ngono aku diam. Cuman kalau sampai diam kembali. Walaupun keadaan sepi pun
kecuali itu di tempatnya, maksudnya kita sewa tempat memang gak ada orang, gak masalah kita sewa, gak masalah. Sekarang kita mau dewe aku sewa tempat aku sewa ini bisa, kalau kita sewa beras sirkuit ya. Kita jadikan sirkuit, gak masalah. Jalan raya baru gak sepi nih gerak ya kan, kadang di tengah dalam nanti orang ngomong lewat, terganggu memang waktu mana gak ada sih terganggu apa yang langsung ada gak mungkin. Intinya jangan melakukan adegan seperti di jalan raya lah, ujungnya contoh yang elak kan macam ugal-ugalan ya saya di pamer apa yang sopir ugal-ugalan kelompok mesti cenderung ke ugal-ugalan saat meminimalkan tingkat fatalitas kecelakaan di jalan raya itu terpenting. Tuh ya kan? Sing mbok tanyakan apa lagi mau